Ya, pemirsa, sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan, Partai Perindo berkomitmen untuk selalu hadir dalam beragam kegiatan positif dan bermanfaat. Ya, di Klungkung, Bali untuk mendukung pelestarian budaya leluhur, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Bali melakukan kunjungan ke Dusun Geria Desa Nyalian, Kecamatan Banjarkan, Klungkung, Bali untuk melihat persiapan warga dalam gelaran ngaben massal tanggal 26 Juli. Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan, Partai Perindo berkomitmen untuk selalu hadir dalam beragam kegiatan positif dan bermanfaat. Di Klungkung, Bali untuk mendukung pelestarian budaya leluhur, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Bali melakukan kunjungan ke Dusun Geria Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali untuk melihat persiapan warga dalam gelaran ngaben massal tanggal 26 Juli mendatang. Perindo itu mempunyai konsep, yaitu adalah bagaimana mempertahankan Bali dari adat istiadat dan kemudian melestarikan budaya yang ada di Bali. Itu adalah tugas kita untuk menjaga, untuk mengawal Bali ke depan. Upacara ngaben massal yang digelar 5 tahun sekali ini, 24 sawa atau orang yang sudah meninggal akan didoakan secara serentak. Tidak hanya itu, ngaben massal dilakukan untuk menenangkan warga dalam menghadapi cobaan. Sementara itu, di Pekalongan, Jawa Tengah, Partai Perindo memberikan bantuan kepada warga yang menjadi korban banjirop yang masih merendam 11 desa. Memberikan bantuan untuk korban banjir rob yang ada di dua wilayah. Warga sangat senang dan antusias dengan bantuan dari Partai Perindo berupa mie instan, selimut, dan obat-obatan. Ya, warga merasa terbantu dan mengucapkan banyak terima kasih. Partai Perindo akan terus berkontribusi untuk membantu seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil, secara berkelanjutan sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.